الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا مقلب القلوب يا الله يا Tuhan kami engkau lah ya Allah yang boleh membolak balik hati-hati kami sabbit qulubana ala dinik kau tetapkanlah hati kami ya Allah pada malam ini di atas landasan agama Islam Allahumma ya musarrifal qulub ya Allah engkau lah ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami ya Allah sarrif qulubana ala ta'atik keubahlah hati kami dari hati yang lalai kepada hati yang taat daripada hati yang buruk kepada yang baik daripada yang baik kepada yang lebih baik Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal lail ya Allah berikan kepada kami kebaikan kerahmatan keberkatan dan juga pahala bagi setiap amalan yang telah kami lakukan dan yang akan kami lakukan di sepanjang malam ini wa ma ba'dahu dan malam-malam yang seterusnya wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal lail dan kami berlindung denganmu daripada segala malapetaka musibah wabak penyakit kecurian kemalangan kemudaratan kesusahan dan kebocoran pahala dari amalan yang telah kami lakukan dan yang akan kami lakukan di sepanjang malam ini wa ma ba'dahu dan malam-malam yang seterusnya wa na'udzubika minal bukhli dan kami berlindung denganmu daripada sifat bakhil wa na'udzubika min su wa na'udzubika minal kasal dan kami berlindung denganmu daripada lemah malas untuk beramal beribadat wa na'udzubika min su'il kibar dan kami berlindung denganmu daripada melakukan maksiat yang kecil dan yang besar wa na'udzubika min adzabin nar dan kami berlindung denganmu daripada azab api neraka jahannam Allahumma aftah alaina hikmatak ya Allah bukakan ke atas kami hikmah-hikmah kebijaksanaan wanshur alaina dan limpahilah kepada kami min khazain daripada khazanah khazanah rahmatika rahmat kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita terus sambungan pada yang lepas adalah himpitan kubur kalau yang ada kitab alam barzakh muka surat 169 jadi himpitan kubur jadi yang lepas saya sampai satu hujung sekali saya menyebut tentang fitnah kubur alhamdulillah bila sebut himpit kataan yang disebut sebagai himpitan ataupun disebut menghimpitlah itu memang perkataan himpitlah maksudnya dia tak termasuk pertama sekali kita perbincangan kita ni himpitan kubur tidak termasuk azab kubur lain azab kubur dia bab lain himpitan kubur dia bab lain okey dia terdapat beberapa hadis yang sahih dan ada juga banyak hadis yang dhaif jadi kita mulakan dengan hadis yang sahih yang hadis yang disebut sebagai hadis yang sahih okey menyebut bahawa satu hadis yang disebut rawahu an-nasai dalam sunan al-kubra dalam sunan al-kubra jadi ulama-ulama meletakkan bahawa antaranya Syekh Syu'aib al-Arnaud mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih dan juga pakar-pakar hadis yang lain sebahagiannya meletakkan bahawa hadis ini adalah hadis yang sahih okey kita mulakan iaitu hadis dia
Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hari ini, Nabi ini bersama, dikata sahabat-sahabat Nabi ini kata bahawa Nabi pernah mendatangi seorang jenazah. Ketika sampai di kubur dan beliau duduk di tepi lubang kubur berkali-kali, dia duduk kat tepi lubang kubur, maknanya belum tambus, belum kambus lagi. Dia duduk kat sebelah, dia kata dia duduk dekat tepi lubang kubur tu dan kemudian berkali-kali memandang ke dalam, memandang ke dalam. Dia sekali lagi dipandang lagi ke dalam. Ha, begitulah. Ha, maksudnya begitu. Jadinya bila dikata begitu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ha, lalu kemudian Nabi ni dia mengangkat tangannya, dia kemudian Nabi ni ketika mana Nabi sebut hadzal ladzi taharraka lahul arasy. Ketika itu adalah Sa'ad bin Mu'az, Sa'd bin Mu'az yang berada dalam kubur tu. Sahabat Nabi yang hebat ni, Sa'ad bin Mu'az. Oh, banyak hadis-hadis yang diriwayatkan. Jadi waktu Sa'ad bin Mu'az ni masuk dalam kubur Nabi ni, masuk keranda masuk tu tengok. Berkali-kali Nabi menenung ke dalam dan kemudian Nabi kemudian angkat kepala dia. Hadzal ladzi taharraka lahul arsy, dia kata. Hadzal ladzi taharraka lahul arsyu. Inilah yang menyebabkan bergeraknya arsy. Oh, tadi Nabi tengok, Nabi tengok atas, Nabi tengok, Nabi tengok atas lagi, Nabi tengok bawah balik. Kemudian Nabi kata, inilah tadi penyebab aku melihat bergerak taharraka baginya arasy. Jadinya sekarang ini telah bergerak arasy. Arak ni bergerak. Dikata wa futihat lahul abwabus sama, dan dibuka seluruh pintu-pintu langit. Nah, kan ada ayat Quran kan yang disebut pada orang-orang yang kufar, kata ke saat mana roh dia naik ke atas dalam surah Al-Hajj, dia kata bahawa tidak akan, Al-Hajj ingat saya, iaitu dia kata wastakbaru anha, orang yang kafir sombong, la tufattahu lahum abwabus sama, tak akan dibukakan pintu langit. Maksudnya roh dia tak dapat naik pintu langit. Tapi kali ini Sa'ad bin Mu'az waktu dia dalam kubur tu, dikata pintu langit sedang dibuka semuanya. Sedang dibuka. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah. Dia telah disaksikan kejadian hari ini, ni tadi ni sekarang ni, oleh 70,000 malaikat. Disaksikan oleh 70,000 malaikat. Laqad dhamm wa laqad dhamma dhammatan. Maka ketika itu laqad telah berlakulah, dikata aku lihat tadi, kenapa aku jenguk-jenguk ke bawah tadi lalu aku berdoa pula, dhamma dhammatan, berlakulah satu himpitan, remuk masa gitu dekat Sa'ad bin Mu'az ni, hempit dia, habis hempit kan. Dan kemudian aku pun berdoa pada Allah, kemudian summa furrija anhu, kemudian dilapangkan kembali. Jadi lapangkan kembali. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sambungan hadis, iaitu disebut hadis yang sahih juga, inna lil qabri, ketika mana saat itulah dia berlalu bersabda inna lil qabri. Ini hadis juga, hadis yang sahih, rawahul Ahmad. Hadis ni adalah hadis sahih juga. Inna lil qabri dhaghdatan, sesungguhnya kubur itu terdapat himpitan. Walau kana ahadun najiyan minha, kalaulah ada yang boleh terselamat daripada himpitan ini, min naja minha, yang terselamat daripadanya Sa'd bin Mu'az, Sa'ad bin Mu'az. Kalaulah ada yang ada boleh selamat, tentu Sa'ad bin Mu'az yang selamat. Tapi Sa'ad bin Mu'az yang beriman hebat ini juga terkena himpitan kubur. Himpitanku kubur. Jadi dalam hadis ini disebut dhaghtah adalah himpitan. Kadang-kadang disebut dengan dhammatan, dhammah. Yang kita sebut yang lepas, dhammah itu adalah kalau kita orang Melayu selalu perkataan dhammah, iaitu kita guna dalam keadaan tajwid. Baris atas kita sebut fathah, buka. Dan bahasa Arab kita panggil fathah, iaitu baris atas, maknanya a. Baris atas a. Ha, buka lah. Ha, fathah maknanya buka. Miftah, kunci. Alat pembuka. Fatiftahul kitab, buka pintu. Jadi Muhammad Al-Fatih, Muhammad sang pembuka. Muhammad
sang pembuka lah, sang pembuka kota Constantinople. Namanya Sultan Muhammad, digelar sebagai Al-Fatih yang membuka kota Constantinople. Jadi Fathah maknanya buka, maknanya kalau apa saja baris atas semuanya buka, termasuk dengan Ra, huruf Ra. Ra di atas, Ra berbaris Fathah, maknanya Ra tu kena buka. Ra, bukan Ra, mulut bukan muncul. Ra, ha, macam baru dapat BSH kan. Ha, terkejut ni. Kalau tak dapat, bommah. Betul. Muncung. Bommah maknanya hempit. U. Ni bunyinya ra. Ha, tak boleh, itu bommah. Ni ra beri atas, fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Ra ni, ra dengan lam, dia punya sifat huruf dia adalah dia bukan menyeleweng. Apa panggil kalau dalam, siapa belajar tajwid sini? Lupa saya dalam kataan dia. Ra ni dengan lam, dia sifat dia melencong. Nah, ni lah, siapa belajar tajwid dia akan tahu. Sifat lam dengan ra, sifat dia melencong. Dia punya huruf dia nanti, dia ra. Dia tak boleh kena macam ra, tak boleh. Jadi sifat lam dengan ra tak sama dengan sifat huruf yang lain. Ada sifat huruf contohnya jim. Sifat huruf dia keras. Ja, dia laki-laki macam Pak Din, roh, azam, roh, jelas, ja. Sifat yang lembut ni macam tha. Ha, sa ni macam akak-akak belakang, makcik-makcik, lembut, saja, saja tak masuk lah. And, lembut, dia sopan. Assalamualaikum Ustaz. Ha, kan lembut, kan lembut. And, kalau azam tadi kan, Ustaz sihat? Oh kan gitu kan, Ustaz sihat. And, kan lembut kan, lain kan. And, jadi bila lembut, tha, hurufnya lembut. Huruf ja, hurufnya qawi, kuat. Tapi ra dengan lam ni, ra ni duduk tengah-tengah. Dia tidak kuat, dia tidak lembut. Dia Allah, Allah. Kalau saya sebut Bismillahirrahmanirrahim, itu kuat. Lelaki, sifat tu sifat lelaki. Bismillahirrahmanirrahim, itu kuat. Bila kita sebut lembut pula, Bismillahirrahmanirrahim, lembut pula. Ha, lembut pula, dia tengah-tengah. Dia tengah-tengah ni, dia macam sajak sikit lah kan. Dia laki pun tidak pun. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba dengar betul-betul kalau qari baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dia bukan nir rajim, dia terus dia nir rajim. Dia mesti nir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mesti bismillahirrahmanirrahim. Nir rahim. Dia tak boleh minir rahim. Dia berarti nir rahim. Tadi kalau baca Syekh Bandar Balillah, kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Dia mana betul dia baca Ar-Rahmanirrahim. Dia macam Ar-Rahmanirrahim. Dia tak Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Okey, kembali balik pada fathah. Ra maknanya buka. Tapi kalau balik bawah, kasrah. Dalam kasrah bahasa Arab maknanya keping. Handphone saya keping. Sifat dia keping, kasrah. Jadi I, mengepingkan ibtisam, senyum sikit gitu. Jadi kalau dhammah, ini saya nak sebut dhammah. Dhammah maknanya hempit, bukan muncung. Hempit, muka isteri kita hempit dia, kan? Gitu. Dia mungkin hempit sebab mungkin tak pergi apa, tak pergi kia sebagainya, kan? Dah kena sampai dekat Ulu Tiram, kena patah balik. Dekat depan YPG tu, dah poli patah balik, muncung gitu je. Kenapa isteri ni tu bang? Muncunglah kena patah balik. Ha. Bomah semacam ke? Ha, bomah lah. Awak ni muka bemah semacam, bemah maksudnya hempit kan. Nah, hempit. Nanti kalau balik rumah dia domah, kita buat nasi esok, kita buat nasi domah gitu. Nasi dom, nasi hempit. Nasi hempit. Ya Allah, tengok dia hempit. Ya Allah, bang, dia domahkannya tu. Nah, dia domah maksudnya laqad dumma dummatan. Bemah tu maknanya hempit. Kenapa kalau saya mengajar, saya selalu berulang-ulang?
Sebab saya selalu ke Rasul, saya dengar Rasulullah selalu bercakap, dia akan berulang sampai 3 kali, 4 atau pun lebih. Supaya bila keluar daripada kuliah, walaupun setengah jam, dia mendapat satu maklumat yang kekal dalam otak dia. Sebab mendengar lebih cepat daripada membaca. Lebih meninggalkan kesan yang mendalam. Sebab tu waktu saya sekolah rendah, percakap pembacaan saya dalam sekolah rendah saya dah tak ingat, tapi percakapan guru saya, saya mesti terngiang-ngiang dekat kepala. Sebab tu percakapan lebih mendalam daripada membaca. Jadinya ketika sebut hempit maknanya dhammah, ataupun disebut kadang-kadang dengan sebutan yang lain, iaitu disebut dhaghtah. Dhaghtah tu dhaghtatan juga hempit, dhammatan juga sempit. Ingat baris depan dhammah maknanya muncung. Begitu. Wa in qulna lil malaikati isjudu, muncung. Ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَأَسْتَكْبَرَ رَا mulut kena buka رَا بَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Nah, di bawah dia kena ibtisam, lepe kan mulut. Jadi A, I, U. Nah, itu asas je kita sedut. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun. Wattini wazzaytun. Waturisinin. Wahadal baladil amin. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذي إلا الذي ذي لا bukan إلا الذي إلا الذي gitu lepih إلا الذين آمنوا منوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ bukan din بُذَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْ أَلَيْ bukan alai أَلَيْ sebab dia kena lepeh أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Nah, dia kena lepeh. Sebab tu asasnya baris atas fathah buka, baris bawah kasrah lepek, baris depan dhammah hempit. Hempit. Siratal ladzi bukan sira, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh. Mulut kena buka, dha baris fathah. Bukan waladh, itu yang kadang-kadang kita dengar imam baca ghairil maghdubi alaihim waladh. Mulut dia muncung, dia dhammahkan dha tu ghairil maghdubi alaihim waladh. Dengan lin pun dimuncungkan dia lin gitu. Jadi bunyi dia ghairil maghdubi alaihim waladh. Mulut buka waladhallin. Saya kalau dengar orang baca mulut dia muncung, saya tahu dia bunyi muncung. Ghairil maghdubi alaihim waladh. Ah, saya tahu dia muncung. Tapi kalau dibaca ghairil maghdubi alaihim waladhallin, saya tahu dibuka mulut dia. Ha, jadi bunyi buka mulut, kita tengok exhaust tahu dah, ini stopper ni. Ha, ini buluh ni kuat semacam ni exhaust besi. Ha, dia tahu dah mana kuat mana slow. Ini stopper ni main pipe besi belakang rumah ni kata ni. Ini yang bunyi lain bunyinya. Jadi bunyi begini, silencer lain bunyinya. Jadinya begitu juga dengan
bo dengan ba tak sama juga bunyi dia. Jadi tukar sikit selensa mulut. Mulut kita ni macam exhaust. Ha, lain selensa, lain bunyinya. Bunyi stopper, lain bunyi ni, lain exhaust besi, dia kuat. Oh, patutlah kuat exhaust besi. Exhaust apa? Besi. Jadi begitu. Okey, kembali balik. Kembali kepada kataan bahawa ketika mana dia menyebutkan hadis sahih dua ini, menunjukkan bahawa ada terdapat hadis yang sahih tentang himpitan kubur. Cuma, kenapa Sa'ad bin Mu'az dihempit? Yang itu kebanyakannya hadis da'if. Boleh faham eh? Jadi, tetapi Sa'ad bin Mu'az itu dihempit, ini ulama-ulama hadis meletakkan sebagai hadis yang bukan yang baik, malah hadis yang sahih. Okey. Teruskan kepada Huzaifah berkata, dikata sesungguhnya apa dalam hadis dikata Huzaifah bersama Nabi pernah mendatangi, saya baca je, ketika sampai di kubur beliau duduk di tepi kubur dan berkali-kali memandang ke dalamnya, lalu di dalam bersabda, di dalamnya seorang mukmin yang dihempit dengan himpitan, dengan himpitan yang menghancurkan anggota tubuhnya, sementara pada kubur orang kafir penuh dengan api neraka. Jadi ada juga. Di dalam hadis yang lain, hadis bin Jabir, daripada Jabir bin Abdullah disebutkan, ketika Sa'ad bin Mu'az dikebumikan, Rasulullah bertasbih dan diikuti oleh para sahabat pada saat itu. Rasulullah bertasbih, Tiba-tiba Sa'ad bin Mu'az masuk dalam kubur ni, Rasulullah mengajak. Kemudian Rasulullah sebut subhanallah, subhanallah, bertasbihlah. Kemudian sahabat mengikut sekali. Sahabat ikut sekali. Dan kemudian Rasulullah tiba-tiba lalu bertakbir. Lalu sahabat pun ikut bertakbir juga. Dan kemudian dan juga diikuti oleh mereka. Kemudian mereka tanya pula. Dia dah ikut-ikut tanya pula. Ya Rasulullah, mengapa tadi kau berzikir? Ziyad masuk kubur, tiba-tiba Rasulullah macam berzikir. Gitulah. Lalu Rasulullah menjawab, kubur orang soleh ini, iaitu inilah Sa'ad bin Mu'az. Kubur orang soleh ini, dikata telah menghimpitnya. Jadi aku berzikir. Lalu Allah melapangkan. Ini juga satu kaedah yang kita melihat bahawa walaupun benda ini bukanlah kita membacakan subhanallah pada orang yang sedekah kepada orang yang mati, tapi dalam riwayat ini juga boleh menyebabkan bahawa orang mukmin menyebut subhanallah lalu himpitan kubur itu boleh direngankan. Direngankan itu yang orang tua-tua dulu pantang sikit. Orang masuk kubur je dia yang bersedekah subhanallah, subhanallah, moga-moga tasbih dia ni, takbir kita ini, tahlil kita ini, yasinan kita itu sampai kepada orang yang mati, orang yang mati. Kita harap begitulah. Kita harap begitu. Jadinya kemudian sementara dalam sebuah hadis daripada Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan Sa'ad bin Mu'az. Ini semua cerita Sa'ad bin Mu'az eh. Kemudian beliau duduk di tepi kubur seraya berkata, dikata, jika seorang boleh selamat, ni hadis sahih. Jika seorang boleh selamat daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah di antaranya. Hadis yang lain lagi sama tadi. Kan? Okey. Jadi bergeraknya arasy untuk Mu'az kerana rasa bahagia terhadap ruhnya. Okey. Jadi itu antara hadis-hadis yang disebut sebagai hadis yang baik sanadnya mengenai azab atau himpitan kubur. Cuma bahagian yang kedua ini, dia menceritakan tentang kenapa. Kenapa sampai Sa'ad bin Mu'az ini dihimpit? Dihimpit di dalam kubur. Kita baca dulu pandangan ulama. Tentang himpitan-himpitan kubur. Okey, bila kita baca tentang ulama-ulama yang telah menceritakan tentang himpitan kubur ini, maka kita akan mengatakan bahawa Al-Munawi, ini ulama-ulama hadis besar ni, mengatakan, menukilkan daripada Al-Hakim, berkata tanah ni sebenarnya rindu. Dia sebenarnya rindu dengan manusia ni. Jadi sebabnya kita daripada tanah, begitulah. Apabila ia mendapati ada orang mukmin di dalamnya, maka ia akan menghimpitnya dengan himpitan rahmat. Sesuai dengan keadaan ketika orang itu datang, jika yang datang itu adalah orang yang baik, akan dilepaskan dengan segera. Sa'ad bin Mu'az dihimpit, kemudian dia wafurrija, dilepaskan balik. Okey, rujuk Fa'id Al-Qadir. Dikatakan himpitan tersebut adalah rindu, akan bukan himpitan sebab kemarahan. Dihimpitnya Sa'ad bin Mu'az sebab himpitan rindu, bukan himpitan kemarahan. Ini adalah pandangan Al-Munawi. Ini pandangan sebahagian ulama. Ini namanya ikhtilaf. Sebab Nabi tak sebut, jadi ulama ikhtilaf. Sebab tu saya sebut ikhtilaf. Maknanya perbezaan pandangan.
Kalau khilaf, maknanya kesilapan. Jangan sebut ulama khilaf di sini. Ulama khilaf. Bukan ulama khilaf, ulama ikhtilaf. Nah, ikhtilaf maksudnya perbezaan pandangan. Nah, saya suka nestarik, ada orang suka kopi ais. Suka hati saya lah suka nestarik. Dan so, jadinya ada orang suka buah tempatan, ada orang suka buah durian, ada orang tak suka dengan buah durian, ada orang suka dengan buah lain. Maksudnya apa-apa buah, macam-macam apa. Maksudnya itu perbezaan. Manusia dia tak sama macam semut yang suka pada gula, pada gula. Jadinya yang seterusnya dikata, yang kedua dikatakan, yang ketiga Al-Sindi. Al-Sindi menukilkan bahawa pandangan yang amat menarik daripada As-An-Nasafi. Al-Sindi berkata, pendapat kedua daripada As-Sindi mengatakan daripada An-Nasafi. Saya baca je. Dan kemudian kepada himpitan kubur itu seperti asal mereka, tanah ini dianggap seperti ibu. Ini bukan hadis, ini pandangan ulama'. Sebab ulama' dia faham. Saya ni namanya Khairul Fahmi, sebaik-baik kefahaman tapi kurang faham. Nah, nama Khairul Fahmi itu yang mak saya geram je. Mi, ambil tu mi. Ya, tahu. Kau tahu, tahu. Nanti tak buat juga. Ha, tahu je lah, buat tak. Nama Khairul Fahmi, faham je lah. Ya, tahu. Tak tahu, tahu. Tapi tak jalan kerja juga. Sebab tahu. Ha, bila bapak panggil, Mami, buat. Ha, baru buat. Biasa gitulah. Begitulah. Isteri saya pun sama juga. Cakap dengan anak sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Tak dengar-dengar. Sekali bapak cakap, ha, baru dengar. Baru dengar. Jadinya, ketika mana dia mengatakan An-Nasafi berkata himpitan kubur ini seperti ibu. Ibu. Daripada manusia ia diciptakan. Jadi daripada ibu dia datang. Kan? Yang kemudian hilang dalam jangka masa yang lama. Ada 60 tahun. Ha, macam Pak Din bang 45. Ha, lebih kurang 45 tahun. Umur 45 tahun mati. Umur nanti Pak Din umur tahun 2060 mati. 2060 lama lagi Pak Din. Lama 2060. Kan? Jadi waktu tu dah mati, ketika tu tanah ni rindu. Rindu lama ni, 100 tahun, 95 tahun hidup. Jadi lama. Jadi kata bahawa, dikata jangka masa yang panjang, apabila mereka dikembalikan, tanah menghempit mereka seperti mana pelukan ibu terhadap anak yang sudah lama hilang, yang kemudian pulang kepadanya. Jika orang itu adalah taat kepada Allah, tanah akan menghempitnya dengan penuh kelembutan. Lembut je hempit. Siapa yang suka buat maksiat, tanah akan menghempitnya dengan penuh kemarahan. Boleh rujuk Hasyiah As-Sindi Al-Nasa'i. Maka dari ucapan ini An-Nasafi ini, bahawa bolehlah kita memahami himpitan memang berlaku pada semua orang, termasuk kafir dan mukmin. Semua orang azam kena, saya kena kan? Mana nampak tam? Tak nampak dia. Lalu nampak bercahaya lagi belakang. Nampak? Oh, ada. Ha? Ada. Okey. Okey. Sebab dia suka pakai baju putih. Okey. Kemudian inilah dikata bahawa pandangan yang disebut juga dalam pandangan Imam As-Suyuti. Imam Suyuti yang kita baca ni, Zainal Alam Barzakh juga sama. Imam Suyuti juga pandangan dia sama. Jadi orang beriman, orang kafir, semua kena kecuali para rasul dan para nabi. Para rasul, para nabi tak kena sebab apa? Dia tak ada buat salah langsung. Sikit silap pun tak ada. Ha, gitulah maksudnya. Sikit silap pun tak ada. Jadinya tak ada, tak kena. Jadi orang mukmin sejati akan dihimpit. Orang mukmin sejati akan dihimpit sebentar, kemudian akan dilepaskan. Orang mukmin yang akan berbuat dosa dihimpit dalam jangka masa lama. Kalau makin lama dia buat dosa, makin lamalah himpit. Makin lama dihimpit, makin sedap. Sudah nasi himpit, kan? Makin buat dosa banyak, makin dihimpit. Makin dosa banyak, makin dihempit. Jadinya, kalau semakin kurang dosanya, sampai Sa'ad bin Mu'az juga ada melakukan sedikit kesilapan. Maksudnya Sa'ad bin Mu'az ni orang yang cukup hebat. Tetapi ada juga kesilapannya. Kesilapan. Maksudnya tak ada seorang kat sini yang boleh mendabik dada. Saya Ustaz, bagi haji dah tiga kali. Tiga kali Ustaz. Ini ni, dekat tayang anda ni. Sayalah orang yang pernah pergi haji tiga kali. Umrah, jangan ceritalah Ustaz. Tahun ni je tak dapat pergi. Tahun ni tak dapat apa? Tak dapat pergi. Jadinya taubat, solat taubat Ustaz. Satu hari 6 rakaat 3 salam saya buat. Saya memang rasanya memang, ini pun kadang-kadang lenguh belah kanan ni. Ni. Mungkin berat pahala. Kadang-kadang lenguh bila solat tahajud tu Ustaz. Dia punya tegang sini belah kanan ni. Tegang.
Jadi belah tegang ni kanan, mungkin pahala saya ni ustaz jadi rasa macam tak ada dosa dah. Yang ni tak dengan himpit kubur. Yang ni terus kena azab kubur terus. Belagak. Sombong. Mana ada orang macam ni? Imam Ghazali pernah menyebut adalah satu dosa bila merasakan bahawa diri tidak memiliki dosa. Orang yang terasa dalam jiwa dia tak memiliki dosa, itu merupakan satu dosa. Sebab Nabi pernah menyebut tidak ada seorang pun yang dapat lari daripada melakukan dosa dan maksiat. Jadinya kemudian disambung lagi, kemudian dikata Syekh Muhsin, dikata Abdul Muhsin Al-Abbad pernah ditanya tentang himpitan kubur berlaku pada orang mukmin, sama ada himpitan kubur terkena pada orang yang kafir. Beliau menjawab, himpitan akan yang berlaku pada orang kafir adalah satu azab sehingga tulang-tulang mereka berselerakan disebabkan himpitan tersebut. Yang kiri akan ke kanan, yang ke kanan akan ke kiri. Himpit habis. Jadi itu orang kafir. Manakala orang mukmin selepas dihempit sekejap, gap, buka balik. Dihempit dan kemudian dilepaskan kuburnya. Imam Ramli, Imam Ramli ni Imam Syafi'i besar, sejawat dengan Imam An-Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Ramli. Di Mesir banyak ambil Syekh Ramli. Syekh Ramli sebagai fiqh dia. Jadinya Imam Ramli pernah ditanya dalam mazhab Syafi'i juga. Jadi apabila ia berlaku, adakah ia berlaku sebelum atau selepas soalan para malaikat? Ada tanya. Soal sebenarnya himpitan kubur ni berlaku bila? Ini soalan baru ni. Soalan dikata bahawa adakah himpitan kubur ini berlaku sebelum atau selepas daripada soalan kubur? Soalan kubur ada berapa? Dalam hadis sahih rawahu Ahmad, hadis yang paling baik sanad, ada empat soalan kubur dan beserta jawapan dia. Jawapan dia. Jadi kemudian dikata bahawa ada apakah berlaku, beliau kemudian menjawab dan dinukilkan ucapan daripada Abul Qasim. Jadi ulama-ulama ini pun dia suka menukilkan kalimah-kalimah ulama yang lain juga. Dia banyak ambil daripada idea-idea orang, kejap baru dia ambil satu ijtihad. Jadi banyak juga ulama-ulama ni dia bukan buat keputusan seorang. Dia banyak ambil juga daripada ini, daripada ini, daripada ini, lalu dia buat keputusan. Jadi kita banyakkan mengambil satu keputusan dengan mengambil kira pandangan-pandangan. Sebab pandangan kita tak semestinya betul, tak semestinya salah. Jadi bila kita ambil pandangan yang cukup ramai, maka dia boleh menjadi tepat dalam perbicaraan. Okey, kita bukan macam Nabi Daud yang fikiran dia ketajaman untuk keputusan begitu tepat. Kenapa sampai Nabi Allah Nabi dalam surah Sad mengatakan bahawa Nabi Daud ni kalau buat keputusan tak pernah silap. Tengah sebut. Wa shaddadna mulkahu, Allah berikan kepadanya kekuatan kerajaan yang kuat. Dikata kemudian wa atainahul hikmah, dia ada 10 dalam surah Sad, ada 10 kelebihan Nabi Daud. 3 daripadanya yang atas, pertama adalah kerana kerajaan dia kuat, Allah bagi. Kemudian atainahul hikmah, Allah berikan kepadanya kebijaksanaan untuk keluar daripada segala masalah. Sampai lepas tu cerita satu muka surat, cerita pasal orang, Nabi tengah semayang kat mihrab, Nabi Musa ni, Nabi Daud ni, tiba-tiba ada orang lompat daripada mihrab dia. Terkejut Nabi, tengah solat dalam ni, tiba-tiba ada orang minta idea. Sebenarnya siapa betul, aku ke dia? Punyalah Nabi Daud ni orangnya apa? Dia hakim yang hebat. Hakim ke betul? Nak tahu siapa betul salah pun jumpa Nabi Daud. Maksud Nabi Daud ni orang yang hebat. Yang kemudian wa faslul khitab, dan dia adalah orang yang membuat keputusan yang tak pernah salah. Tepat ustaz. Kan. Bagi begitu. Ustaz, Haji, saya nak namakan anak lah. Mana bagus? Namakan anak ini. Dia kalau namakan tepat. Namakan tepat dan keputusan dia tepat. Ini surah Sad. Jadi kelebihan dia itu adalah dia selalu sujud pada waktu pagi dan petang. Itu yang Nabi apa Ibnu Abbas solat macam mana Nabi Allah Daud, innahu awwab, sesungguhnya Nabi Daud itu adalah awwabin. Nabi kata, Allah kata, isbir ala ma yakulu, sabar wahai Muhammad, wazkur abdana Daud, sabar, jangan stres wahai Muhammad dalam surah itu. Wazkur abdana Daud, kami ceritakan satu hamba kami yang hebat, iaitu Nabi Allah Daud. Azkur abdana Daud, al-aid, yang orangnya kuat bekerja. Wa innahu awwab, dan dia adalah agalangan orang yang awwabin, yang selalu menyerahkan urusan pada Allah. Jadi awwabin. Jadi Nabi Daud selalu sujud. Jadi Ibn Abbas pun sujud pada waktu Ishraq dan Ashi. Dia sujud.
Kemudian datang kepada Fathul Mekah, dia tengok Rasulullah semayang duha. Nabi pun menyebut dalam hadis rawahul Muslim, dikata solatul awabin, hadis sahih Muslim, solatul awabin, solat awabin yang tadi kata Nabi Daud tadi kata yang dia boleh hebat bersujud adalah ketika mana termadul fisal, iaitu pertengahan antaranya waktu duh, waktu syuruk dan waktu zuhur, pukul 10 9 hingga pukul 11. Ini waktu dia kalau solat duha dinamakan solat awabin Nabi dah, Nabi Daud. Di waktu wal asyi, waktu petang, wallahu a'lam. Sebagai ulama menyebut sebagai tapi ada hadis daif lah, iaitu antara maghrib dan naik insya. Tapi yang sahihnya antara pukul 9 dan 11. Siapa yang tapi niat solat duha lah, bukan solat awabin, niat solat duha. Usalli solat duha tapi pukul 9. 8.45 dah boleh terik matahari. 8.45 dah terang sikit. 7.30 tu duha juga, tapi dia tak dapat keistimewaan Nabi Daud. Dia waktu office buka, LHDN dah mula buka, pejabat pos dah mula buka, orang dah mula fikir dunia, tapi dia sujud kepada Allah. Dia mendapat kerajaan yang kuat kalau dia suami-suami yang hebat, 10 orang anak. Nabi Daud 100 orang anak. Anak dia Nabi Sulaiman juga 100 orang isteri. Bukan satu orang anak, Nabi Daud ada 100 orang isteri. Dia dapat handle semua. Ini Azam satu orang pun dia fikir, nak kahwin ke tak nak kahwin, nak kahwin, nak kahwin tak nak kahwin. Itu dia fikir. Kan? Pak Din duk pening, seorang ni pun susah dia tu, kan? Kan? Jadi bila sebut susah, ni 100 ni macam mana boleh handle? Ha, jadi 100 duha, duha. Dia boleh kecekapan. Kalau dia orang bisnes, bisnes yang hebat. Ha. Sebab tu bila dia buntu, wa atainahul hikmah, Allah berikan hikmah, kecepatan berfikir. Dan kemudian keputusan yang tepat. Jadi orang-orang yang bos, pengerusi, orang-orang yang korporat yang banyak perniagaan hari ni PKP pening kepala, buntu duha. Duha awabin macam Nabi Daud, dia akan steady. Isbir, Nabi stres. Jadi Allah kata solat macam Nabi Daud. Nabi solat duha. Dalam Quran ni, cerita dalam Quran. Jadi sebab tu tok-tok guru dulu bila disebut saya pening lah ustaz masalah ekonomi, duha. Ada kan cakap duha, itulah asal duha yang berlaku pada hari ini. Dia adalah solat Nabi Allah Daud. Okey. Jadinya di kepada ketika mana dikata bahawa adakah berlaku selepas atau sebelum? Aku lari ke situ jawabnya tadi. Jadi tak apa, tak apa. Macam mana boleh lari ke duha tak faham tadi. Okey. Jadinya soalan tadi adalah apakah, bilakah berlaku soalan kubur ini, impitan ini, sebelum soalan kubur atau selepas? Sebelum soalan kubur atau selepas? Maka dikatakan bahawa beliau mengatakan dalam ucapan Abul Qasim As-Sa'di bahawa himpitan kubur tidak terkecuali sesiapa sama ada yang soleh ataupun yang ingkar. Yang membezakan adalah orang, bagi orang yang kafir, mereka secara berterusan dihimpit, manakala orang Muslim pula akan dihimpit pada awal mereka dan dimasukkan ke dalam kubur kemudian dilepaskan dengan segera. Dan jawaban bagi soalan yang atas tadi itu tidak dijawab. Ulama tidak menjawab soalan impitan kubur ni sebelum soalan kubur ke selepas. Kenapa ulama tak dapat jawab? Sebab ulama pun tak tahu jawapannya. Jawapannya adalah wallahu a'lam. Jadi kita tak tahu. Jadi kalau setakat dah pakai rasa, saya pun okey juga. I think lah, soalan apa, impitan kubur ni rasa macam sebelum lah. Tapi rasa-rasa pun bagus ke kalau selepas. Jadi kita pakai, kalau saya pakai rasa pun okey juga. Sendiri fikirlah. Sendiri fikirlah. Kalau rasa macam best lepas, selepas lah. Tapi rasa ni tak boleh lah pakai benda tak ada dalam hadis. Benda tak ada dalam mana ghaib, dalam benda-benda riwayat, maka tak payah pakai rasa. Nak rasa sangat, ini benda agama, jangan pakai rasa. Jangan pakai insting. Dalam benda ghaib, benda-benda kematian, jangan pakai insting, rasanya. Nak rasa, boleh balik rumah nanti, boleh ambil. Beli ambil Maggi, boleh ambil rasa kari ataupun rasa tom yam. Suka tinggal. Itu nak pakai rasa sangatlah. Benda agama tak boleh pakai rasa. Dia kena pakai riwayat-riwayat dan ijtihad yang ada kemukakan bukti dan dalil. Dan mengikut SOP, kita kena berhenti hari ini. Sekarang, insyaAllah, wallahu a'lam. Kita sambung
asbab yang akan datang, bagaimanakah di antaranya Zainab binti Rasulullah dan penyebab juga Sa'ad bin Mu'az, dan juga bagaimanakah nanti adakah Zainab binti Muhammad waktu Sa'ad meninggal dihempit dengan kubur, dan bagaimanakah amalan-amalan yang Rasulullah buat. Jadi kita akan sambung pada masa yang akan datang, insyaAllah. Wallahu alam, kita doa moga-moga COVID-19 ini dijauhkan daripada bumi Malaysia ini, ya Allah. Wa Allahumma hafazna wa alaina wa usratina min syari hadzal wabak COVID-19. Moga-moga Allah pelihara diri kita yang berada di sini, ahli keluarga kita, dan juga masjid dan juga Felda Taib Anda ini khususnya, dan seluruh Johor dan bumi Malaysia ini daripada COVID-19 dan juga daripada fitnah-fitnah yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.